tenagaku sudah tidak kuat lagi. Dan warna tubuhku yang pink cerah sudah berubah menjadi warna pink yang kusam. Itu mengatakan kekuatanku sudah habis. Aku harus cepat sembunyi sebelum iblis wanita itu dapat menangkapku. Saja yang menjadi korban. Iya benar, Ranger Pink. Cepat lari. Iblis wanita ini sangat kuat sekali. Kau tidak akan kuat menghadapinya. Tetapi kalian nanti dibunuh. Tidak apa-apa. Kau pergi saja. Buruan cepat pergi. Sebelum gilirannya, kau yang akan dibunuh. Kalau satu selamat, nanti kekuatan kita akan bisa kau serahkan pada orang lain. Buruan cepat pergi. Oke, aku akan pergi sekarang. Tidak semudah itu. Akan kubiarkan kau pergi. Kau tidak akan kubiarkan pergi. Lihat ini teman-temanmu. Mereka semua tidak berkutik melawanku. Apalagi kau, Ranger Pink. Aku bilang cepat pergi kau. Iya, aku akan pergi sekarang. Tidak akan kubiarkan. Aku memiliki kekuatan terakhir. Kayaknya aku bisa membuat dia tak berdaya beberapa detik. Ini kekuatanku terakhir. Akan aku pukul dia. Kesempatanku lari. Aku harus lari. Aku harus lari. Kemana aku harus lari ini? Sebelum dia bisa berdiri, aku bisa dibunuh. Tolong. Tolong. Gimana ini? Aku harus pergi. Tenagaku udah gak kuat lagi. Tenagaku tinggal sedikit. Aku harus sembunyi. Cari tempat yang aman. Tenagaku sudah tidak kuat lagi. Dan warna tubuhku yang pink cerah sudah berubah menjadi warna pink yang kusam. Itu mengatakan kekuatanku sudah habis. Aku harus cepat sembunyi sebelum iblis wanita itu dapat menangkapku. Aku sembunyi di batu sini saja. Kekuatanku sudah tidak ada. Kayaknya aku bakalan pingsan ini. Nah teman-teman, akhirnya Ranger Pink bisa kabur dari iblis jahat itu teman-teman. Tapi keadaannya mengenaskan teman-teman. Warnanya yang pink cerah sekarang menjadi pink kusam. Kayaknya darahnya sudah habis dan tenaganya sudah tidak ada teman-teman. Cuci-cuci, bersih-bersih, cuci-cuci, bersih-bersih. Nah, bagus kan kacanya udah mengkilap. Cuci lagi, Elvin, kau mantau apaan sih? Sini bantu aku bersihin kaca. Enggak, iseng aja, Ipin. Siapa tahu aku bisa lihat cewek mandi kan di sebelah. Eh, dasar, otakmu kotor sekali, kagak boleh. Enggak, aku bercanda. Aku disuruh memantau keadaan sekitar sama Kak Ros. Elvin, gimana? Apa kau sudah lihat? Ada cowok ganteng yang lewat. Belum, Kak Ros. Tunggu aja. Nanti kalau ada, aku pasti bilangin. Dasar, Kak Ros. Malah Upin disuruh untuk mantau cowok ganteng lewat. Itu apaan sih? Apaan, Upin? Paling cuma mobil lewat yang kamu lihat. Enggak. Itu dekat batu. Kamu lihat apaan, Upin? Itu, Kak Ros. Dekat batu. Kayak ada warna pink. Warna pink? Paling sampah kamu lihat. Bukan. Masa ada sih sampah punya kaki, punya tangan. Terus kayak pakai helm. Pakai helm? Maksudmu? Beneran. Aku lihat sesuatu warna pink. Aku pengen lihat. Kamu ikutan ya, Ipin? Ikut. Ayo buruan, Ipin. Sini, ikutan turun. Takutnya itu apaan ya? Aduh, mudah-mudahan itu gak apa-apa. Kak Ros, mana sih Kak Ros tadi? Kak Ros mana sih?
Itu dia lagi ngelas pesawat. Oh, ngelas pesawat ya. Nah, ini dia. Kak Ros, aku lihat sesuatu. Lihat apaan sih? Itu dekat batu. Kayaknya ada manusia deh. Manusia pingsan warna pink. Mana ada manusia pingsan warna pink? Ya, kalau nggak percaya, ya udah, aku lihat nih sama Ipin. Udah, sana lihat aja. Ya, Ipin, kita ke sana. Apaan ya? Tadi kalau nggak salah, aku lihat di sini. Nah, di sini. Tunggu, Pin. Tunggu. Buruan cepet sini. Tadi kalau nggak salah di batu. Batu yang mana ya? Batu di sini nggak ada. Mana? Katanya kamu lihat sesuatu di sini. Iya, sumpah beneran aku tadi lihat di sini. Kayaknya dekat-dekat batu deh. Coba lihat sini, Ipin. Mana nih ya? Kok nggak ada sih? Pokoknya aku lihat tadi di sini. Nah, ini dia. Beneran kan? Ini Ipin yang aku bilang. Apaan ya itu Upin ya? Kok mukanya kagak asing ya aku lihat ya? Itu kayak Power Ranger bukan sih? Iya bener sekali. Tapi warnanya kok gini sih? Dibilang pink, bukan pink. Ini warnanya kusam sekali. Iya, mungkin dia kekurangan tenaga. Makanya warnanya berubah. Iya bener sekali. Gimana ini? Aduh, kita harus tolong ini. Hey, Pin, kamu panggil dong Kak Ros. Biar aku jaga dia di sini. Bilangin sama Kak Ros, beneran kalau aku menemukan sesuatu. Oke. Aku harus bilang sama Kak Ros. Apa sih Kak Ros? Nah itu dia. Dia masih ngelas pesawat. Kak Ros. Beneran, Upin melihat sesuatu. Gimana? Apa kalian sudah melihat sesuatu? Iya, ternyata beneran Kak Ros. Di situ ada Ranger Pink yang sedang pingsan. Kayaknya dia habis dihajar deh. Apa? Beneran? Oke deh. Bakalan kesana. Aku penasaran sama yang dibilang si Ipin sama Upin. Apa beneran ya? Apa emang benar yang kamu lihat? Apaan si Ipin? Ranger Pink. Ah, Ranger Pink? Masa zaman sekarang masih ada Power Ranger sih? Iya beneran Kak Ros. Kalau gak percaya, lihat aja. Wah, ternyata beneran. Waduh, gimana keadaannya Upin? Kayaknya dia masih hidup Kak Ros. Itu tangannya aja masih gerak. Waduh, gimana dong ini? Kita harus selamatkan dia. Iya bener Kak Ros. Kita bawa aja dulu ke rumah kita gimana? Iya beneran. Kita harus bawa. Kita angkut saja dulu dia gunakan mobil. Iya bener Kak Ros. Nah teman-teman, Upin, Ipin, dan Kak Ros akan membawa Ranger Pink ini ke rumahnya teman-teman. Kayaknya Ranger Pink ini mau dirawat deh. Mudah-mudahan Ranger Pink ini bisa kembali normal ya. Kita udah naikkan dia dalam mobil. Ayo sekarang kita pulang. Kita harus segera merawatnya. Kalau tidak, dia mungkin bisa meninggal. Iya benar Kak Ros. Ayo kita buruan bawa. Ayo naik. Naik Pin, kamu jaga dia di belakang ya. Oke siap Kak Ros. Biar aku jaga dia di belakang. Ranger Pink, kita udah dekat nih. Nah ini dia rumah kita. Kak Ros buruan. Iya ini kita udah mau sampai. Nah, ayo kita turunkan. Bagaimana keadaannya, Pink? Kayaknya dia udah agak membaik deh Kak Ros ketimbang tadi. Wah syukurlah. Mudah-mudahan Ranger Pink ini bisa selamat. Tapi ngomong-ngomong, temennya mana ya? Bukannya Ranger itu ada 5 ya? Iya benar Kak Ros. Ada Ranger merah, Ranger kuning, Ranger hijau, dan Ranger apa ya lagi satu ah? Kayaknya teman-temannya berhasil ditangkap oleh musuhnya. Mungkin cuma dia yang bisa kabur Kak Ros. Wah, bisa jadi. Beruntung sekali Ranger Pink ini. Tomorrow.
seger sekali baru bangun. Akhirnya tenagaku pulih juga. Eh, Ranger Pink udah bangun. Gimana keadaannya? Oh, jadi kamu ya yang menyelamatkanku? Iya, benar sekali. Ini dua adik-adikku yang menemukanmu. Terus kita bawa deh ke rumah untuk merawatmu. Terima kasih banyak ya. Aku berutang budi pada kalian semua. Udah, tenang saja. Ranger Pink, gimana keadaanmu? Aku sudah agak baikan. Hey, by the way, terima kasih ya. Udah, tidak apa-apa. Emang tugas kita kok menolong. Sebenarnya, apa sih yang terjadi denganmu? Kok bisa sih kamu pingsan dekat bandara? Iya, benar sekali. Aku kemarin kaget pas aku lihat pakai teropong ada Ranger Pink yang pingsan dekat batu. Ceritanya panjang sekali. Kemarin kami para Ranger bertarung melawan iblis wanita jahat. Iblis wanita jahat itu bisa mengalahkan kami. Keempat temanku berhasil dikalahkan olehnya. Aku tidak tahu sekarang bagaimana keadaan mereka. Aku selamat karena aku bisa kabur dan disuruh oleh teman-temanku. Mungkin kalau aku ikut melawan, aku mungkin akan tertangkap atau mati. Waduh, kasihan sekali. Iya, iblis itu emang jahat. Terus bagaimana dong sekarang? Pasti dia akan mencarimu kan? Aku tidak tahu, tetapi dengan keadaanku yang sekarang, yang baru dihabisi oleh dia, kayaknya mustahil deh aku bisa mengalahkannya. Waduh, kasihan sekali. Tetapi sebenarnya ada satu cara, yaitu aku harus memberikan kekuatan Ranger kepada orang yang kita percaya untuk balas dendam. Maksudnya gimana? Begini, kekuatan Rangerku aku berikan kepada orang lain untuk melakukan balas dendam. Wah, keren sekali tuh. Hey, Ranger Pink, kasih aja kekuatannya padaku. Eh, kamu gila ya, Upin? Ini Ranger Pink loh. Masa sih kamu cowok jadi Ranger Pink? Eh, iya benar juga ya. Dia Ranger Pink. Iya, benar sekali. Kalau cowok tidak boleh berubah menjadi Ranger Pink. Kecuali cowoknya itu bencong. Ya, kamu mau, Upin, jadi bencong? Ya, enggak lah. Oh, kalau begitu, aku mau kok membalaskan dendammu. Aku kan cewek. Wah, bagus sekali. Kalau begitu, kita tidak punya waktu banyak lagi. Aku harus memberikan kekuatan ini padamu. Oke, oke. Nah, teman-teman, Ranger Pink akan memberikan kekuatannya kepada Kak Ros, teman-teman. Waduh, keren sekali ya. Kak Ros kan suka sama warna pink. Kebetulan dia bisa berubah menjadi Ranger Pink ntar. Nah, persiapkan dirimu. Kita harus mencari tempat sepi untuk memberikanmu kekuatan supaya tidak terdeteksi oleh iblis jahat itu. Oke, oke. 2 hours later. Ranger Pink, ngapain kau mengajakku ke tempat seperti ini? Iya, kita harus mencari tempat yang sepi untuk mentransfer kekuatanku kepadamu. Di tempat inilah tempat yang cocok. Waduh, coba kita bisa ikutan ya. Aku mau jadi Ranger Merah. Aku yang jadi Ranger Merah. Aku yang jadi Ranger Merah. Jadi akulah. Oh, sudah. Kalian nggak bisa jadi Ranger. Pala kalian besar. Helmnya kagak cukup. Iya, benar sekali. Helm Power Ranger nggak muat kepalanya Upin Ipin. Udah, jangan banyak bercanda. Kita harus segera. Ros, kau harus bertapa tepat di depan air terjun itu. Akan memberimu kekuatan. Oke, siap. Kau duluan saja ke sana. Nanti aku nyusul. Nah, teman-teman, di sini Kak Ros akan diberi kekuatan, teman-teman. Tapi Kak Ros disuruh bertapa dulu ya. Nah, aku disuruh tepat di depan air terjun ini. Nah, kalau nggak salah, di sini deh. Aku harus bertapa di sini dulu. Nah, di sini kalau nggak salah. Beneran di sini kan, Ranger Pink? Iya, benar sekali. Oke, kalau begitu, aku harus bertapa dulu di sini. Ros, kau harus memusatkan pikiranmu dan mengosongkan semua pikiranmu. Fokuslah dengan kekuatan apa yang akan aku beri. Oke, siap, Ranger Pink? Nah, sekarang sudah saatnya aku akan memberi kekuatan itu. Kekuatan Ranger Pink. Masuklah dalam tubuh wanita ini. Buatlah dia menjadi kuat. Yeah!
berhasil berubah menjadi Ranger Pink, teman-teman. Warnanya jauh lebih keren ya dari Ranger sebenarnya, teman-teman. Tapi apakah Kak Ros bisa ya menggunakan kekuatannya? Lihat di sana, Ipin. Kak Ros sudah berhasil menjadi Ranger Pink. Iya, benar sekali. Keren sekali ya. Waduh, kayaknya berikutnya kita deh yang bakalan jadi Ranger. Iya, mudah-mudahan saja ya. Kak Ros keren sekali. Bagaimana? Ipin, keren sekali kan? Iya, benar sekali. Ipin, besok persiapkan diri kalian. Aku juga bakalan memberikan kalian kekuatan Ranger. Wah, yang benar. Oke deh, akan aku persiapkan diriku. Dan aku bakalan latihan untuk menjadi Ranger yang kuat. Iya nggak, Upin? Iya, benar sekali. Nah, teman-teman, Upin dan Ipin besok akan berubah menjadi Ranger juga, teman-teman ya. Mudah-mudahan Rangernya kepalanya kagak besar ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya, guys. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, guys. Dadah. Pokoknya aku jadi Ranger merah ya besok. Aku yang jadi Ranger merah. Aku yang jadi Ranger merah.